yang walaupun dengan beraneka ragam bentuk dan bentuk
dan keadaan, tapi tetap saja masih sedikit kalau dibandingkan dengan harapan dan juga dengan target yang kita inginkan. Kita inginkan abadi nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit dengan sembahyang, tahajud dalam beberapa rakaat, malam tidurnya tidak terkejut. Sedikit dengan bacaan, 2-3 lembar kita baca, mata sudah mengantuk. Sedikit dengan sembahyang, lingkar-lingkar dengan kita, disebabkan karena kita tidak sanggup. Begitu dan seterusnya. Dalam kondisi dan ketika yang semacam ini, bukan hanya setakat ketidakmampuan kita, tambah kembali dengan cabaran yang mencoba, tantangan hidup, macam-macam problem, tambah dengan hiburan, tambah dengan suka, tambah dengan masalah. Urusan yang bukan sama itu apa? Tiga agar. Itu belum habis-habis lagi. Saman yang yang kena saman belum dibayar lagi, belum dijelaskan lagi. Polis, ya Allah, kerjanya untuk menyaman kita-kita saja. Padahal kita memandu lanjut kena ada keperluan, kena dalam keadaan emergensi, kena keadaan darurat. Macam-macam itu, kena saman 300 ringgit. Baik. Jadi, seketika dengan waktu yang 80, kita bagi umur 100 tahun, 80 itu terlalu sedikit, bagi 100 tahun untuk kita semuanya. Yang walaupun kita bagikan kepada kita, kita khayalkan kepada kita, umur kita yang 100 tahun tetap tidak merancang dan juga tidak berubah ketetapan umur yang telah Allah tentukan. Tapi kadang-kadang kita merayu diri, kadang-kadang kita ingin menipu diri, masih muda lagi. Masya Allah, tabarakallah, uban punya setakat dua helai, tiga helai saja. Depan cermin, gambar itu nampak hampir kemas sekali. Wacana ilmu bersama Syekh Nuruddin. Oh, Masya Allah, tabarakallah, rasa-rasa masih ada 100 tahun lagi. Nah, kita boleh saja, kita sumer rambut kita, sabu, usap dengan minyak damat, dengan misak minyak, zaitun dengan minyak kelapa, dengan minyak sawit, dengan angka saja, sehingga tak ada ubat sedikit pun terjaga kita. Subuh, selepas bangun, usap, sabu, nampak tidak keriput, muka kita nampak kelihatan seperti usia 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Bersolek lagi dengan yang namanya dermawan supaya tidak kayak gendut daripada muka kita nampak kelihatan tampan cantik dan mempesona. Tidak ada satu helai beban pun di kepala kita. Jogging, senam aerobik yang pakai hang dan lain sebagainya. Apakah kira-kira kalau pada itu tidak ada beban di muka, tidak ada beban di kepala, seketika dengan kesehatan kita boleh, itu akan melanjutkan usia kita? Tak, usia kita akan berubah. 50 akan meninggal dunia pada masa usia 50. Sehat nasan akan meninggal tepat pada tempat dijadwalkan oleh Allah. Yang walaupun tidak pernah sakit, yang walaupun tidak ada yang keriput, yang walaupun pandangan masih tajam, yang walaupun dengan pendengaran masih oke, tetap saja umur tidak akan bertambah. Kecuali dengan ketetapan daripada Allah Jalla wa'ala. Oke. Seperti belum masuk lagi kepada tajuk ini, muka dimadur, supaya Tuhan tak cipah. Maksud saya, jadi umur kita yang terhad tadi itu, sudahnya terhad dengan waktu, terhakis dengan hiburan, terhakis dengan suka, terhakis dengan problem, terhakis dengan keperluan, terhakis dengan kesibukan kita di pejabat, di sana dan di sini. Kemudian setelahnya itu, kemampuan kita beribadah setelah tersita waktu kita terbanyak tadi itu, itu pun juga cukup terbatas. Kita hanya punya kemampuan sudah yang 5 waktu. Kabeliah-kabeliahnya mana? Kalau kita buat statistik ramainya tidak melaksanakan kabeliah dan bahdianya, jangankan dengan kabeliah dan bahdianya, satu statistik dibuat pada beberapa tahun yang lalu dinyatakan bahwasanya tidak kurang daripada 80% daripada rakyat kita tidak melaksanakan sembahyang 5 waktu secara sempurna.
Ini statistik yang berbicara dibuat di kalangan kita orang Melayu 80%, 80 bukan 800, 80. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang bagaimana dengan amal ibadah kita sedikit tadi itu? Nah itulah modal kita. Jadi kita tanam modal kita sedikit tadi itu akan terhabis kembali, akan menjadi lenyap dan sirna. Disebabkan karena riya, disebabkan karena ujub, disebabkan karena takabur, disebabkan karena sum'ah. Kita tidak mau dengan amal kita yang sedikit tadi itu ternyata tidak ada ganjaran pahalanya. Karena dengan kita tidak memiliki sifat tawadhu. Karena dengan kita tidak memiliki sifat tadabbur. Karena dengan kita tidak memiliki sifat qanaah. Karena dengan kita tidak memiliki sifat khasyah. Di mana dengan sifat-sifat yang saya sebutkan tadi itu bertujuan untuk menjaga, memperter, membackup, dan juga untuk memperistai amal ibadah yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Sembahyang berjemaah, masya Allah, tabarakallah. Selepas kita sembahyang, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati aku ini bukan setakat sembahyang lima waktu saja, bahkan dengan zikirnya mana dengan Tuan Haji bangun saja tidak, apalagi kalau sampai berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan Haji masih duit banyak, badan sehat, leluasa, hidup keperluan terpenuhi, tapi tak boleh salat berjamaah ke masjid, tak boleh ikut pengajian di masjid-masjid, dan tak boleh melaksanakan salat tahajud. Yang walaupun sedikit dengan ilmunya, sedikit dengan amalannya, sedikit dengan waktunya, sedikit dengan kekayaannya, tapi aku tak boleh melaksanakan salat berjamaah. Yang walaupun kita boleh melaksanakan salat berjamaah, tapi pahalanya akan menjadi sirna dan lenyap disebabkan karena ujub, karena kita merasa bangga, karena kita merasa lebih. Nah, itu bila kita tidak tahu kalau sampai itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, jadi dari sinilah munculnya satu bidang ilmu. Ini bukan satu perkara baru, bukan memperkenalkan perkara yang tidak ada, bukan memperkenalkan suatu yang tidak dikenal, bukan memperkenalkan satu perkara yang tidak pernah wujud di zaman kita dan juga di zaman sahabat, tidak lebih daripada memberikan satu nama yang sesuai, di mana dengan nama ilmu tadi disebut dengan ilmu tasawuf, untuk mengamankan hati, untuk mengenangkan kita daripada penyakit-penyakit yang menimpanya, supaya amal ibadah kita terlibat di ta'ala, supaya dengan amal ibadah kita laksanakan tulus ikhlas karena Allah. Ada khasyah, ada kanama, ada sabar, ada tahammul, dan juga dengan sifat-sifat kemuliaan lainnya. Jadi bagaimana supaya dengan keberadaan kita dalam hitungan waktu yang terbatas dari itu tapi mempunyai nilai, mempunyai makna, dan juga mempunyai arti yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Dengan godokan, dengan didikan, tarbiyah nabawiyah, tarbiyah daripada para sahabat, lahir generasi yang kalau pada waktu bersedekah, yang kalau pada waktu melaksanakan sumpahnya, yang kalau pada waktu beribadah, mereka berupaya bagaimana dengan kebaikan mereka. Dari itu tidak ada seorang pun yang mengetahui. Baru-baru ini Tuhan Haji saya mendengar cerita daripada seorang sahabat kami di Bogor. Jadi dia menceritakan tentang nama salah seorang kiai yang bernama Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid tadi itu salah seorang dari para ulama dari Jakarta atau dari mana saya tak pasti. Setelah beliau meninggal dunia, baru ketahuan ternyata terdapat tidak kurang daripada 70 buah masjid yang beliau bangun daripada duit beliau sendiri. Bagaimana dengan seseorang boleh merasakan kebaikannya semacam itu? Kita menyumbang 10 ringgit, kita minta resepnya daripada tukang kelima buah tersebut. Berarti pakai cop ya Tuhan Haji, ya Masya. Kita tidak mengatakan itu tidak ikhlas. Itu kira-kira didikan daripada siapa? Ilmu yang macam mana yang sampai berusaha semacam itu? Allahu Akbar. Wa'idil mawdubi alaihim waladdallin. Persis majik pada masa sujud
maka dengan hamba Allah tadi itu meletakkan envelop, meletakkan duit di mana? Diletakkan di bawah sejadahnya. Kenapa diletakkan pada waktu dia sedang sujud? Supaya dia tidak boleh jam, supaya dia tidak boleh tausiah.